kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya doakan buat rekan-rekan semua, sahabat-sahabatku semua, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut pada video sebelumnya, guys. Saya sudah buat mengenai monster lohan yang saya pelihara rumahan kesukaan anak istri saya. Kebetulan ini sudah kurang lebih 4 minggu, guys. 4 minggu dalam kondisi rebahan terus, guys. Dari beberapa tempat sampai saya pindahkan ke depan, bersebelahan dengan arwana, kondisinya masih dalam rebahan dan saya masih tetap menggunakan terapi air biru, guys. Nah, ini bisa dilihat di belakang saya, guys. Saya tambahkan ikan-ikan kecil sama ikan-ikan kabiat agar suasananya mungkin sedikit menghibur. Dan sebelahnya saya simpan lohan kanvas, dan kebetulan dia bekas sedikit berantem, guys. Nah, makanya sekalian saya campurkan di sini, saya terapikan obat biru, guys. Oke, kita langsung dekati ini, guys, akuariumnya. Nah, bisa dilihat di sini, guys. Oke, saya dekatkan. Nah, kondisinya, mohon maaf saya tidak menggunakan penerangan lampu dan sejenisnya, mohon maaf, karena di kondisi seperti ini saya tidak pernah atau saya tidak menganjurkan, guys, ya, untuk merapikan stres dalam keadaan seperti ini. Jangan diberikan penerangan, guys. Lebih baik seperti ini aja. Dan ini cara saya ke awal lagi, guys. Pertama, saya sudah terapikan lohan di kondisi air biru, dan kedua, saya coba sudah menggunakan dalam 1 minggu. Saya tutup kondisi akuariumnya ini. Saya tutup, guys, agar suasananya sepi atau tidak bising. Nah, ternyata dalam seminggu saya coba tidak ada perubahan, masih aja rebahan. Jadi seperti itu, guys. Nah, cuman di sini saya memperhatikan minggu ke minggu yang tadinya kepalanya bulat, sekarang mengeluarkan otot-otot, guys. Nah, ini bisa dilihat buat saudara-saudara semua. Dia tidak rata sekarang, guys, kepalanya. Malah mengeluarkan otot-otot bergerigel-gerigel gitu, guys. Coba mungkin kurang jelas kalau seperti ini, guys, ya. Coba saya balik lagi ke sini, guys. Mungkin sedikit bisa terlihat bagian kepalanya, kondisi daripada bentuk kepalanya sekarang dia kayak otot, bener-bener otot, guys. Urat-urat tuh keluar semua, guys. Itulah kondisinya saat ini. Mohonnya, guys, mudah-mudahan monster lohannya pulih dan sehat kembali. Saya akan terus update kondisinya lohan ini, episode demi episodenya, kondisinya. Mungkin saya akan tutup dan akhiri informasi video kali ini. Cukup mungkin, guys, ya. Saya akhiri, saya doakan sebelumnya buat rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas doanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.